Kak, apa kabar sayang? Alhamdulillah baik, tapi aku agak ngap ya, jalannya jauh banget. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada bangku gak? Kasih minum, kasih bangku dong, boleh dong, kasih bangku dong, satu dong. Nah, kita ngobrol satu minum aja ya. Boleh, kita ngobrol-ngobrol dulu dikit ya, Ricis ya. Nah, kalau saya lihat sih banyak botol minum pada haus banget ya. Iya, kasih minum, kasih minum, kasih minum, Ricis. Gak, saya puasa. Enggak deh. Alhamdulillah. Ricis, sapa dulu deh, sapa. Katanya banyak yang lihat Ricis di YouTube. Apalagi sekarang kan kamu sering bareng-bareng sama Moana juga ya, Ricis ya. Betul. Moana diajak gak? Moana enggak. Iya. Ya. Tapi gak apa-apa, ini kan kayak Moana gede. Moana gede. Udah, sapa dulu. Karena katanya banyak yang lihat Ricis cuma di YouTube aja. Dan mereka benar-benar nungguin, pengen lihat Ricis tuh aslinya kayak gimana sih. Ternyata cantik gak, cantik gak, cantik gak? Oh, apa kabarnya, Neng? Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat ya? Harus. Merinding disco gimana penjualan? Merinding banget. Merinding banget. Kemarin aku dikabarin, katanya termasuk penjualan tertinggi. Wuh, tepuk tangannya dong. Sekarang platformnya tidak hanya di distribusinya oleh KFC. Betul. Tapi sekarang powered by Indomaret, kita sudah meluncing tadi baru aja, yaitu Travel Max, di mana ini akan menjangkau masyarakat Indonesia lebih jauh lagi di 22.000 counter Indomaret. Wah, tepuk tangannya dong. Tanggapannya Ricis bagaimana? Luar biasa, karena memang kita harus mensupport ide dan kreatif anak bangsa. Salah satunya aku terima kasih banyak banget buat GMI. Terima kasih banyak banget untuk Travel Max, karena dengan adanya mereka kita bisa ketemu. Happy banget. Tadi sampai ada yang bawa spanduk loh. Ada yang bawa terpal. Percaya. Ada yang bawa semuanya, bawa keluarganya, bawa masalah rumah tangganya juga dibawa. Oke. As we know, di sini kan YouTuber, ya kan? Presenter juga, main sinetron juga. Enggak dong. Oh, main sinetron enggak ya? Enggak. Kan film, film. Mau tayang nanti. Apa-apa? Baru mau tayang nanti. Ayah, ada, film horor. Horor lagi? Horor lagi. Lagi. Jadi hobi film horor kamu ya? Karena hidup saya mah horor. Oh, oke, okay, baik. Yeah. Oke, okay, film juga. Dan baru masuk ke Belantika Musik, sebenarnya udah ada single-single sebelumnya, ya kan? Yang pertama udah. Yang pertama udah. Terus sekarang masuk ke dunia musisi. Bagaimana sambutan Ricis dengan maraknya, tentunya sambutan masyarakat Indonesia tentang Ricis yang masuk dunia musik? Sebenarnya tuh aku tuh gak pede banget. Kenapa? Karena kan aku bukan penyanyi. Oke, okay, tapi bagus suaranya. Autotune. Tapi setidaknya dapat dukungan besar dari GMI. Oke. Okay. Jadi memang dari awal tuh aku selalu bilang, pilihin lagunya yang cocok di aku dong, pilihan lagunya yang benar-benar masuk di aku, pilihin lagunya yang benar-benar aku banget. Jadi aku nggak mau gini, nggak mau gini, nggak mau gitu. Jadi memang semua lagu yang dikasih ke aku, alhamdulillah kayaknya aku banget. Oke, dan dalam pemilihan lagunya, Ricis terlibat langsung juga nggak untuk menentukan, oh ini misalnya udah dikasih option nih beberapa lagu, terus Ricis pilih juga? Nggak sih, aku yang dikasih, aku ya. Iya, tepuk tangan dong. Aku suka, aku suka, karena memang aku kayak sehati deh sama GMI ya. I love you GMI, mana GMI nih? Nggak ada di belakang. Mana GMI? GMI, love you. Oh, di situ GMI. Nggak ada Mas Anto, ada Mas Dandi, ada Epoy. Terus harapan terakhir deh, pertanyaan terakhir sebelum Ricis nyanyi ya, 12 lagu ya kali ini ya? 24 sampai pagi ya. Oke, okay, harapan Ricis dengan di launchingnya Travel Max powered by Indomaret ini apa harapannya? Harapannya aku semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan lagu ya. Jadi ini lagunya bukan tentang pendidikan ya. Okay. Jadi jangan bilang gak mendidik lagu, bukan tentang pendidikan. Jadi tentang hiburan-hiburan sedikit aja, dan semoga bisa menemani teman-teman di perjalanan. Karena kan bentuknya CD ya, jadi bisa masukin ke laptop, bisa masukin ke mobil, bisa kayak ini bisa headset juga, bisa taruh di apa yang colok. Iya. Kalau perlu itu sih, kalau di Travel Max kan artinya sudah bisa di-download di handphone masing-masing. Nah, itu begitu dia. Mereka hanya belanja Rp10.000 aja, mereka bisa langsung download Travel Max dan langsung masuk deh tuh lagu-lagunya Ricis. Betul, dan semoga semua terhibur gitu aja. Dan ngomong semua, tidak hanya ada di Jabodetabek aja, tapi juga seluruh Indonesia, Ricis. Karena powered by Indomaret ini mencakup masyarakat Indonesia yang lebih jauh lagi, yang bisa menikmati hasil karyanya seorang Ria Ricis. Sudah tidak sabar melihat penampilannya Ria Ricis? Langsung saja dalam acara Grand Launching Travel Max powered by Indomaret bersama GMI. Apapun itu harus bahagia. Kalau misalnya kita tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya tidak menyakiti. Setuju gak sih? Setuju. Setuju gak?
bahagia itu yang ciptakan siapa? Allah yang ciptakan melalui hati-hati orang yang tulus. Setuju gak sih kalian kalau hati yang tulus itu terpancar dari wajah yang berseri-seri? Oh, semangat dong sayang.